Oke guys, sekarang kita akan buat pendakian Bukit Cipungi. Jom! Memandangkan Bukit Cipungit ini tidak berapa jauh, jadi sambil berlari lah. Kalau jalan kaki lambat pula. Oke, kita berlari ya. Run, run, run! Jadi sepanjang perjalanan dia kebanyakan trek dia batu. Kita tahu batu apa nih? Dia besar-besar, dia panjang. Tapi cantik batu dia. Kalau dari arah sana pula, mungkin sebelah Lido, Kenapang, Bukit Padang, sebelah Likas. Oke, sekarang kita try pergi sebelah atas lagi, sebab di sana ada satu lagi puncak. Jom! Oke, kita sampai di Sulap Tundorongon. Dan di sini boleh napak lah kawasan sekitar. Oke. Itu dia pemandangan di sini. Oke guys, kami sudah sampai di Bukit Cipungit. Di puncak sudah, kamu boleh tengok di sana. Abang Epon. Tetapi malang sekali setelah hujan, tidak boleh lama-lama di sini. Kita akan gerak paling sekarang. Oke guys, kami sudah selesai pusing-pusing semua sini atas. Kami sudah round habis semua kawasan di sini, di Bukit Cipungit. Jadi agak malang bagi kami hari ini lah, sebab keadaan dia agak berangin, kuat angin dia. Kami tunggu penuh hujan sudah sekarang. Jadi kami tidak boleh lama-lama di sini lah. Kami kena turun awal di bawah. Oke, kita berlari turun mungkin lebih kurang jarak dalam 500 meter lah. Sambil mereda hujan yang lebat. Dan kalau handphone saya basah habis, mungkin tidak dapat edit nih. Oke, kita akan coba turun. Terang dengan kelajuan yang maksimal. Let's go. Itu hari kan ada saya nampak vlog si Patrick Anahoda. Dia pergi mendaki sini Bukit Cipungit lah. Dia ada cakap di sini, kamu kena turun awal lah sebelum gelap, ataupun time kamu turun mesti kamu hati-hati sebab laluan dia batu kan. Memang betul, sekarang sangat licin nih batu karena kena lagi tadi hujan kan. Nah, kamu tengok bah batu nih, kalau bergerak sedikit licin nih tuh. Ini baru sedikit nih, di bawah sepanjang perjalanan dia sampai bawah kan batu saja nih. Jadi
Kalau lain kali kamu kesini kena hati-hatilah. Paling bagus kamu balik sebelum gelap. Tapi kalau kamu profesional boleh juga bah, pelan-pelan ya kan. Kamu pernah kah menyanyi sambil turun bukit? Saya mau coba sekarang. Akan kah winan say wan say tupusku kumadika. Oh ya tidak boleh, laju betul. Up, hati-hati. Ini pokok kan saya rasa sangat kagum lah sebab dia punya bentuk cantik bah. Macam saya suka bah tengok dia. Dia rofut on, dia kena kasih sengaja kena kasih rofut lah. Oke guys, sampai di sini sajalah video pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Oke, kita sampai di bawah sudah, kita mau masuk kereta sudah. Hujan sudah. Oke guys, goodbye. Jumpa lagi. Guys, lepas dari Bukit Kipungit tadi, kami terus pergi sini berdanapak. Kami mau pok-pok bah sebenarnya, sebab kami tinggal di sini tadi tidak hujan. Sekali sampai sini hujan, alah, tidak apalah. Ditinggut-tinggut jelas sini. Kecewa juga lah kan, hujan. Sebab bergantung bah tadi di Bukit Kipungit, macam tidak puas bah, kurang peluh. Jadi mau pok-pok, mau jogging sini lagi, mau kasih peluh berhabis, berhabis bah. Iya, tidak mengapa lah. Yang penting kamu subscribe, oke? Okay? Subscribe, like deh, oke? Okay? Bye. Ini yang betul-betul sudah. Bye bye.